Semuanya, baik lagi bersama channel Dia Draco dan Dennis. Kali ini kita ada tentang review bocoran update V1.8. Ini part 1 dan part 2 ya guys. Oke, sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng ya guys. Sebentar lagi channel aku mau bocoran V1.8 ya guys. Dan kalau bisa mudah-mudahan bisa capai 8.000 subscriber di tahun ini ya guys. Oke, jangan lupa like dan follow TikTok dan IG dan join Discord aku ya, guys. Oke, sekarang kita langsung aja bocoran update CDID V1.8 ya, guys. Oke, ini dia bocoran update CDID banyak yang sudah direwok ya, guys. Pertama ini dia, guys. Subaru, guys. Tapi yang mobil ini belum tahu, guys. Ini misalnya Avanza sudah mau direwok Avanzanya. Ini modifikasinya seperti ini guys, papan seluncur ini dia, depannya lumayan banget guys. Ini dia papan seluncur ya, dia motifnya seperti ini guys, papan depan yang ada apanya, papan seluncur. Dan ini adalah Honda CRV rework dan lampunya sudah mau lumayan bagus. Dan ini dia Avanza terbaru, ini dari tahun 2023. Kita coba dulu ya. Oke, langsung aja. Seperti ini guys, Toyota Avanza Veloz ya. Ini matic ya. Kita coba lagi. Lampusannya lumayan mantap. Dan sekarang ini apa mobil Toyota ya guys, mereknya belum tahu dan belum ada tulisan. Ini body kicknya akan segera direwok kapan saja ini guys. Dan ini dia mobil apa nih guys, kurang tahu nih guys. Coba kalian silahkan di komen guys kalau ada mobil terbaru ini guys, mobilnya namanya apa ya. Dan ini body kicknya sama Avanza, Avanza rework. Ini loh, apa kaca spionnya juga lumayan bagus. Ini Toyota Fuzzy ya kira-kira. Dan Avanza yang terbaru yang modifikasinya seperti ini, lampunya lumayan mantap. Dan ini mobil Eropa ya guys. Ini adalah mobil apa guys, Scania atau Man ya guys, coba kalian kolom komentar. Sepertinya ini adalah pennya apa mereknya Man ya. Dan di sini ada jenis-jenis Lamborghini semuanya. Pertama LP 700 Miura Homa G sama LP 700 dan Super Valencia dan juga 50 tahun anniversary, sama ada SP Roadster sama SPJ dan SPJ Roadster sama Ultimate. Dan di sini ada 9 ya guys, 9 Lamborghini. Ini sedikitnya yang terbaru. Ini dia adalah Lamborghini terbaru dan Avanza. Ini dia Avanzanya, warnanya abu-abu seperti ini di Rio. Dan juga ini dia Avanza G, ini manual atau matic ya. Ini dalamnya mobil Lamborghini. Ini mobil realistis banget guys. Ini Avanzanya terbaru, ini sudah modifikasi ya, sudah direwok. Ini dia Toyota Fuzzy ya. Apakah kalian setuju nggak ini? Apa itu namanya? Surabaya Confirmation Anderson. Wah, sudah mau bikin Pulau Jawa Timur ini guys. Kira-kira kalian kalau mau setuju Surabaya, silahkan like dan subscribe ya.
Kalau setuju bikin Surabaya di sini di P1.8 ya. Akan segera. Ini masih commission ya. Dan ini dia mobil dari Inggris guys, Range Rover. Range Rover sama Bentley. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Guys, kita lihat. Wah, banyak jenis-jenisnya, guys. Kita bingung, guys. Nah, ini dia. Dan ini dia berasal dari Inggris, guys, mobilnya. Ini Bentley. Bentley baru. Bentley sama apa mobil apa? Kurang tahu, guys. Kita taunya McLaren aja. Oke, saudara, ini adalah bukan Bentley ya, itu Aston namanya, mereknya Aston, sama ada McLaren terbaru, Range Rover SP ya guys. Tunggu dong, kita lihat dulu, ini dia Range Rover SP. Wah, SP juga ya guys, seperti yang di Lamborghini. Ini ya, dua mobil Bentley, kayak seperti di luar negeri, seperti di Inggris. Nah, iya benar, Inggris guys. Nah, ini dia, bisa tepat makeover juga lagi nih guys. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, jadi ya, Lamborghini yang sangat realistis banget dalamnya. Lampu senya agak lumayan banget mantap nih. Sudah mau di rework apa Lamborghini? Ini apa bisa? Ya benar. Ini dia Avanza G. Oke, sekarang emblem belum lengkap guys. Ini belum lengkap guys. Avanza 1.5 G Luxury. Ini Luxury ya, Luxury baru. Ini dia Avanzanya. Tapi ini sudah mau lengkap nih guys. Avanza Veloz Luxury. Oke. Buat kalian kira-kira untuk update CDID V1.8 apakah di bulan Agustus atau bulan September atau Oktober ya guys, kira-kira ya guys. Oke, nanti kita bersambung part 3 guys. Kita sudah jelaskan tentang CDID V1.8 baru ini, sekarang sudah mau update V1.7 ya guys. Ini kenapa baru April, kenapa ada lanjutan lagi guys V1.8 guys di CDID ini guys. Karena ini yang sebentar lagi udah ada mau Pulau Jawa Timur guys. Nanti kita bersambung, nanti kita bahas ya guys. Oke, sampai sini aja video kali ini ya guys. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Sebentar lagi channel aku mau capai 10.000 subscriber kami ini ya guys. Oke, jangan lupa like dan follow TikTok dan IG dan join Discord aku ya guys. Ada di link deskripsi ya guys. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. Terima kasih semuanya. See you guys and goodbye.